Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV TV, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama, guys. Oke, sahabat Ojol dan Food, pastinya teman-teman orderan kalian di sana udah gak lancar ya, apalagi mudah sekali ditikung oleh teman-teman kalian. Tenang aja pejuang keluarga, karena sekarang ITV itu kembali update APN Ojol dan Food tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali lancar dan orderan kembali gacor. Ini all operator ya teman-teman. Biar tidak banyak lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITV atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berkembang. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja di bagian jaringan data, teman-teman kalian tekan lama ya. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Teman-teman silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buat PIN APN-nya. Oke, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama di tiga akses atau APN ya, kalian tekan. Dan yo, mantap banget men. Jadi APN Ojol dan Food tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Tolong diperhatikan ya. Di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini teman-teman, Ojol dan Food ya. Untuk di bagian nama. Oke, kemudian untuk di bagian APN-nya di sini lagi-lagi wajib samakan teman-teman, yaitu lte.mobat.net. Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya. Perlu kalian ketahui teman-teman, setiap kali APN itu diupdate, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang dibiarkan sekalipun itu diupdate karena vital ya, nggak sembarangan dapat dirubah, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbaharui teman-teman. Oke, sudah. Kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, port-nya kosongin, nama pengguna silakan isi dan wajib samakan seperti ini, d@w.asahinet.jp. Dijamin teman-teman ya, orderan kalian akan kembali gacor. Istri di rumah auto full senyum karena belanjaan di dapur ikut normal teman-teman. Ini juga bebas digunakan di semua jenis perusahaan di mana kalian bekerja ya, baik yang bekerja di bidang ojol maupun food. Sudah ya, kemudian untuk di bagian kata sandinya silakan isi dan wajib samakan seperti ini, 0000. Oke, kemudian untuk di bagian servernya teman-teman di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 173.162.106.221. Sedangkan untuk di bagian MMS-nya ya, kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan teman-teman, yaitu 104.222.32.110. Oke, sudah. Kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 80 teman-teman, hanya terdapat 2 angka saja ya, 80 seperti ini.
Kemudian untuk di bagian MCC-nya sahabat ojol dan food biarkan aja. Apalagi di bagian MNC di sini lebih rentan lagi teman-teman, gak boleh disamakan ya. Meskipun tidak sama karena di setiap MNC ini beda-beda teman-teman. Jadi tolong jangan sampai dirubah. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya kalian pilih yang paling bawah, PAP atau Chapman seperti ini. Dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimin menggunakan dua item, ada default dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, teman-teman. Contohnya ada di layar itu. Oke, mantap, kita next ya. Sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya, kalian kunci dari IPv4 teman-teman seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci dari IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget teman-teman. Jadi APN ojol dan full tercepat dan paling stabil ya, berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini. Oke, sahabat ojol dan food, bisa diperhatikan baik-baik untuk di bagian downloadnya ini bermain di angka 30,7 Mbps ya, ini sungguh luar biasa sekali teman-teman. Sedangkan untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka 34,2 Mbps dan apinya bermain di angka 35 Mbps. Mungkin hanya ini yang bisa ingin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Next video, assalamualaikum.